proses pembuatan video kode 1. Di kode 1 kita mendapatkan Kenpico Kuryu ukuran 30 BU. Tinggal menunggu warna daripada warna abu-abunya naik ya, atau warna hitamnya naik. Ini Kenpico Kuryu, jadi warnanya kuning maksudnya Kenpico Kuryu. Kalau merah Kenpico Kuryu ya. Ini kuning. Kuning keemasan. Di kode 1 kita mendapatkan Kenpico Kuryu, jenis kelamin betina, ukuran 30 BU. Kita lanjut ke pembuatan video kode 2. Seperti biasa, nantikan videonya, jangan di skip. Semakin tinggi kodenya maka ikan semakin bagus bosku. Video kode 1 Kenpico Kuryu ukuran 30 BU, jenis kelamin betina, kode 1. Lanjut ke pembuatan video kode 2. Di kode 2 kita mendapatkan Super Sankey 2 Step, ukuran 33 cm bosku, original kejantan, bodinya bagus, pokoknya original. Hitamnya sudah mulai naik, tinggal dihitamin lagi ya, tinggal lebih dinaikin lagi biar lebih pekat hitamnya. Untuk warna merahnya, merahnya strong, putih bersih, putihnya sudah bersih, padahal ikan ini pejantan bosku. Biasanya pejantan cenderung putihnya agak ke kuning-kuningan, tapi ini putih bersih ya. Taisho Sansoku ukuran 33 cm atau bisa disebut 35 BU, berjenis kelamin pejantan, original Sankey, Super Sankey. Kita lanjut ke pembuatan video kode 3. Video kode 2. Kode 2 pejantan Sankey ukuran 33 cm atau bisa disebut 35 BU, pejantan, original, kode 2. Kita lanjut ke pembuatan video kode 3. Di kode 3 kita kembali lagi ke Kenpico Kuryu. Jadi nanti seterusnya kita akan selang-seling ya, dari Kenpico Kuryu ke jenis Kohaku dan Sankey. Dan ini kita lagi di kode 3 dan kita mendapatkan jenis Kenpico Kuryu ukuran 27 cm, jenis kelamin betina, original pastinya. Seperti biasa ya, jadi jangan di skip videonya. Nah, semakin tinggi semakin bagus, semakin tinggi kodenya ikannya juga semakin bagus. Kenpico Kuryu di kode 3 ini dia memiliki pola yang hampir mirip-mirip step 2 ya. Kalau bisa di cutting itu bisa sebenarnya, tapi ini kita memilih dibiarkan untuk terlihat original bosku. Original Kenpico Kuryu berjenis kelamin betina ukuran 27 cm di kode 3. Kita lanjut ke pembuatan video kode 4. Kode 3 Kenpico Kuryu betina ukuran 27 cm original Kenpico Kuryu di kode 3. Original Kenpico Kuryu betina ukuran 27 cm. Video kode 4. Di video kode 4 kita mendapatkan Super Taisho Sansoku. Kembali lagi ya, di Taisho Sansoku untuk kode 4 ini kita mendapatkan Sankey 2 step ukuran 31 cm bosku, original pastinya ya, bagus sekali bodinya ya. Betina Sankey ukuran 31 cm di kode 4 sesuai yang kita janjikan ya, semakin tinggi kodenya maka ikannya semakin bagus-bagus bosku, original. Maka dari itu kami katakan jangan di skip-skip videonya, jadi dilihat, ditonton sampai habis ya, siapa tahu nanti semakin tinggi kodenya ternyata ada ikan yang lebih bagus lagi yang sesuai dengan apa yang dicari. Yuk, kita lanjut ke pembuatan video kode 5-nya. Video kode 4. Kode 4 Taisho Sansoku 2 step ukuran 31 cm atau 30 up. Jenis kelamin betina. Kode 4. Betina Sankey ukuran
31 cm. 2 step. Video kode 5. Di video kode 5 kita mendapatkan Kinkikokuryu, bosku. Ini ya, Kinkikokuryu Super di kode 5, ukuran 30 cm. Betina, lihat ya, dari kepalanya nih, hikarinya bagus. Polanya juga mendukung, bodinya juga mendukung, meskipun ini betina nggak pot belly, nggak perut buncit ya. Jadi untuk Giko, untuk jenis Giko Kumon, lalu jenis-jenis di luar Kosanke, itu untuk pola itu yang itu nomor belakangan ya, yang penting kita cari di skinnya atau di kualitas warna dasar dan juga body. Untuk polanya di nomor yang sekian, seperti Hariwake dan Kujaku ya. Jadi carinya yang seperti ini nih, hikarinya cakep, kawarinya ini kawari muyumuno. Kinkikokuryu di kode 5, ukuran 30 cm, berjenis kelamin betina. Kita lanjut ke pembuatan video kode 6. Video kode 5, Super Kinkikokuryu, ukuran 30 cm, betina. Kode 5, original pastinya. Mau polanya ya. Kalau untuk pola Kiko itu nggak harus setep atau nggak harus berpola bagus. Ini sudah cakep sekali. Kinkikokuryu kode 5 betina ukuran 30 cm. Lanjut ke pembuatan video kode 6. Dan di video kode 6 ini adalah ikan ini yang paling beda dari yang lain ya, dari kode 1 sampai 5. Ini adalah Kohaku, bukan Sanke dan juga bukan Kiko. Kohaku ukuran 32 cm, berjenis kelamin pejantan, bosku. Bodinya cakep, original, nggak ada warna-warna bocor kehitaman ya. Lalu putihnya bersih, padahal ini pejantan. Putihnya bersih, merahnya halus, merahnya juga strong, bosku. Ukuran 32 cm, bodinya mendukung juga, sesuai yang kita janjikan. Dimana ikan kodenya semakin tinggi, maka ikannya semakin bagus. Seperti yang saya yang kita janjikan, jangan di skip videonya. Saya ingatkan lagi, jangan di skip videonya. Ya, sambil nonton sambil di like nih bosku, like nya nih, mana nih like nya ya. Kohaku di kode 6, ukuran 32 cm, 2 step, original. Kita lanjut ke pembuatan video kode 7. Video kode 6, di kode 6 kita mendapatkan Kohaku original, merah halus, putihnya strong. Ukuran 32 cm. Pejantan Kohaku di kode 6, ukuran 32 cm original, bosku. Proses pembuatan video kode 7, di proses ini kita mendapatkan Benikikokuryu, bosku. Ukuran 27 cm, jenis kelamin pejantan. Benikikokuryu ukuran 27 cm pejantan, bosku. Masih ukuran segini tapi ya, ini ya. Udah bagus bodinya. Lihat, bodinya bagus. Patternnya tinggal bisa dirapikan lagi kalau mau ya. Tapi ini kita membiarkan terlihat original. Untuk di kode 7 Benikikokuryu ukuran 27 cm pejantan. Kita lanjut ke pembuatan video kode 8. Video kode 7. Kode 7 Benikikokuryu pejantan. Ukuran 27 cm. Benikikokuryu pejantan ukuran 27 cm, bosku. Kode 7. Kita lanjut ke pembuatan video kode 8. Di video kode 8 kita mendapatkan Super Taisho Sanchoku. Itu mohon maaf ngeblur ya kameranya. Kode 8 Super Taisho Sanchoku ukuran 32 cm pejantan, bosku, original ya. Semakin tinggi kodenya semakin bagus ikannya. Original Sanke di kode 8. Pejantan ukuran masih 32 cm, polanya bagus, tinggal dikiping lagi di kolam bagus ya. Enggak harus bagus juga kolamnya, di sawah juga bisa ini. Dikiping dengan pakan yang istimewa, maka ikan ini akan menjadi ikan yang sangat-sangat super quality, bosku.
Super Sanke di kode 8. Kita lanjut ke pembuatan video kode 9. Kode 8 kita mendapatkan Super Sanke ukuran 33 cm pejantan. Sanke original super di kode 8. Pejantan ukuran 33 cm. Kode 9. Kode 9 kita mendapatkan Super Benny Kikokuryu ukuran 27 cm betina. Sesuai yang kita janjikan bosku. Semakin tinggi ikannya maka semakin tinggi kodenya maka ikannya semakin bagus ya. Nah, ini bagusnya di mana Mas? Dia yang pertama original. Lalu yang kedua bodinya bagus meskipun betina. Lalu ini dari warna samping-sampingnya, ini ikarinya ya, dari kepalanya juga ikarinya juga bagus. Tinggal menunggu warna keabu-abuannya naik ini ya, jadi Super Benny Kikokuryu. Warna hitamnya naik, ini akan jadi Super Kikokuryu. Kita lanjut ke pembuatan video kode 10. Kode 9 Super Kikokuryu Benny Kikokuryu ukuran 27 cm betina di kode 9. Betina 27 cm. Kita lanjut ke video kode 10 ya. Kita tidak terasa sudah berada di penghujung video, di mana kita sekarang ada di kode 10 bosku. Kode 10 kita mendapatkan Super Taisho Sansoku Tatak Goi ya, masih Tatak Goi. Hitamnya masih belum terlalu muncul, tapi ini akan menjadi ikan yang sangat super ketika hitamnya sudah muncul nanti. Kalau warna hitam itu tidak membohongi bosku, tidak menipu, pasti akan muncul. Ini ya, warna hitamnya sudah mulai kelihatan nih. Maaf gelap karena ini kondisinya sore hari, jadi sudah sedikit agak gelap. Di kode 10 ini kita mendapatkan Super Taisho Sansoku ukuran 30 cm berjenis kelamin betina bosku. Betina ukuran 30 cm. 3 step Tatak Goi masih. Jadi tinggal dikiping lagi untuk munculkan warna hitamnya. Untuk warna merahnya, merahnya cukup strong ya, di ukuran 30 cm dan ikan ini tergolong masih muda. Untuk warna putihnya juga putihnya pastinya halus bersih, putih bersih, bukan kekuning-kuningan. Bagus sekali ini kode 10 ya. Ya, kurang lebih demikian daripada video-video yang kita sodorkan secara detail, kita videokan secara rinci dari kode 1 sampai dengan kode 10 ini. Kalau memang suka dengan videonya jangan lupa di like, dan kalau memang bermanfaat atau mungkin ada teman-temannya yang mungkin belum tahu channel YouTube dengan nama Vina Tatak Goi Farm Blitar ya, bisa di-share bosku ke saudara-saudaranya, ke kerabat-kerabatnya, ke teman-temannya, biar tahu ada channel YouTube yang menjual ikan yang berkualitas tapi harganya murah nih, murah parah ini. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, dukung terus channel kami, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi ikan terbaru dari kami yang akan diupdate setiap harinya. Terima kasih, salam koi lovers untuk persahabatan. Video kode 10 Super Taisho Sansoku original 3 step. Original 3 step betina ukuran 32 cm.